Assalamualaikum, apa khabar? Saya Cikgu Hana akan mengajar sains berkenaan dengan topik hari ini ialah 32 kadar denyutan nadi. Baik, apakah maksud kadar denyutan nadi? Okey, kadar denyutan nadi ialah pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Okey, maksudnya kita nak kira degupan jantung kita dalam masa 1 minit. Okey. Degupan jantung berkaitan dengan nadi. Jadi kita nak tengok di manakah adanya titik nadi dekat bahagian badan kita. Okey, titik nadi, apa maksud titik nadi? Titik nadi ialah tempat pada badan kita untuk merasa denyutan nadi. Okey, di kawasan titik nadi, arteri ini adalah salur darah yang membawa darah beroksigen, okey. Arteri ini terletak dekat dengan permukaan kulit. Okey, dekat buku teks kamu, kamu boleh lihat pada muka surat 37. Di situ terletak gambar raja untuk menunjukkan titik nadi pada badan manusia. Okey, jika kita perhatikan dalam raja ini, terdapat 8 tempat yang ada titik nadi pada badan manusia. Jadi dekat kawasan-kawasan ini, salur arteri adalah paling dekat dengan kulit. Jadi kita boleh kira denyutan nadi kita dekat bahagian-bahagian tersebut. Tapi biasanya kita, kalau kita nak ambil, kita ambil bahagian di bawah leher ataupun dekat pergelangan tangan. Okey, jika kamu lihat buku teks muka surat 38 hingga 39, ada eksperimen wajib yang kamu kena buat. Tapi memandangkan sekarang ni musim PDPR, musim pandemik COVID-19 ni, kita tak boleh nak buat lagi dekat sekolah. So kita tangguhkan dulu. Jadi cikgu nak hanya akan bagi tahu apa dia ke eksperimen yang berkaitan. Okey, ada 3 eksperimen yang berkaitan dengan nadi kita. Yang pertama, kadar denyutan nadi manusia berdasarkan jantina. Okey. Dalam kes ni, perempuan mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding lelaki. Okey, disebabkan jantung perempuan isi padunya lebih kecil. Maka bila jantung lebih kecil, kadar denyutan menjadi lebih tinggi. Okey, eksperimen 3.1B berkaitan dengan kadar denyutan nadi berdasarkan umur. Okey, dalam kes ini, semakin meningkat umur seseorang, semakin rendah kadar denyutan nadinya. Okey, jika umur meningkat, okay, tenaga pun semakin berkurang, jadi semakin rendah kadar denyutan nadi. Okey. C, kadar denyutan nadi berdasarkan aktiviti fizikal. Okey, yang ni kita tahu. Kalau semakin lasak aktiviti fizikal dilakukan, semakin tinggi kadar denyutan nadinya. Baik, seterusnya 3.3 berkenaan tekanan darah. Okay. Alat mengukur tekanan darah. Okay. Tekanan darah ini adalah bermaksud tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah. Kita tahu darah berada di dalam salur darah. Jadi bila dimenekan, darah itu ada tekanan. Menekan salur darah kita panggil tekanan darah. So tekanan darah boleh diukur menggunakan sphygmomanometer. Okay, sphygmomanometer. Jadi unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter merkuri dan simbolnya ialah mmHg. Okay, kita baca sebagai milimeter merkuri. Baik, tekanan darah diukur dengan mengambil 2 ukuran. Okey, cuba kamu lihat dekat bahagian atas, okey, dan di bahagian bawah. Di bahagian atas kita panggil sebagai tekanan sistolik. Okey, tekanan sistolik apa maksudnya? Tekanan sistolik bermaksud tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut. Okey, manakala tekanan di bahagian bawah dipanggil sebagai tekanan diastolik. Apa maksud tekanan diastolik? Tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung berehat.
Okey, jadi kita ada dua. Atas dipanggil tekanan sistolik, bawah dipanggil tekanan diastolik. Okey, kedua-dua tekanan ini dinyatakan dalam unit milimeter mercury. Okey, bacaan tekanan darah amat penting untuk menunjukkan bahawa sama ada kita ada penyakit atau tidak. Okey, pertama sekali kalau kita pergi hospital atau klinik, doktor akan ambil bacaan tekanan darah. Okey. Sekiranya bacaan tekanan darah tinggi, ini menunjukkan bahawa kita mungkin mempunyai penyakit tekanan darah ataupun hipertensi. Okey, penyakit tekanan darah tinggi. Kalau bacaan tekanan darah rendah, ini menunjukkan mungkin kita mengalami penyakit tekanan darah rendah. Okey, satu kesan penyakit apabila terkena penyakit tekanan darah tinggi adalah stroke. Stroke sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan banyak kelumpuhan dan juga paling teruk akan menyebabkan kematian. Semuanya berpunca daripada penyakit tekanan darah tinggi. Baik, berikut adalah langkah-langkah untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit. Okay? Yang ini kita mungkin ada experience bila kita pergi ke hospital ataupun klinik. Biasanya doktor yang pertama dia suruh duduk di kerusi dalam keadaan tenang dan tegak. Okay? Kemudian dia kata relax dan dia letak tangan pesakit, yang letak tangan kita di atas meja. And then dia pasang sphygmomanometer pada lengan dengan kemas yang kejap. Lepas tu dia terus ambil bacaan setelah mendengar bunyi beep. Okey, berikut adalah langkah pencegahan penyakit tekanan darah tinggi. Okey, kita boleh mencegah penyakit tekanan darah tinggi jika kita mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan makan makanan seimbang. Okey, banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan kita melakukan senaman secara berkala sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan sentiasa berfikiran positif. Okay? Sentiasa kita hadapi stres dengan baik. Dan sentiasa memeriksa tekanan darah secara berkala.